Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Oke, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Bagaimana yang menampak kemarahan penduduk kampung kepada pemimpin yang mana dikatakan apabila semasa pilihan raya, dikatakan pemimpin ini memberikan janji-janji bahwa sekiranya beliau menang, dia akan aspalkan jalan, terutama ini sebab ini adalah permintaan kepada penduduk-penduduk kampung di N5 Matunggung, Parlimen Kota Marudu. MP-nya atau ahli parlimen ini apabila ditemu ramah tentang apakah kemajuan yang ada di dalam Parlimen Kota Marudu. Dan MP ini menjawab bahwa katanya bahwa ada kemajuan yang begitu besar di Kota Marudu. Tapi semua itu rakyat di sana menyangkal bahwa apa yang dikatakan oleh Menteri ini adalah satu penipuan yang besar. Live hari ini kita membincangkan keadaan di Sabah, yang mana dikatakan penduduk kampung terpaksa melakukan kerja yang sepatutnya tanggungjawab sebagai pemimpin atau ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri. Tapi kerja itu tidak dilaksanakan dan menjadi kemarahan yang besar terhadap penduduk kampung di N5 Matunggung ini. Alright, so kamu orang boleh komen sekiranya kampung kamu juga mungkin menjadi mangsa keadaan seperti mana di dalam situasi yang kita bincangkan malam hari ini. Dan saya ingin menunjukkan beberapa video juga bagaimana ianya berlaku hanya beberapa hari yang lalu. Sebab sekarang ini ada satu tempat mungkin akan mula hujan dan sebagainya. So jalan raya ini berbahaya kalau hujan. Okay, so sekali lagi terus share kita punya video malam hari ini supaya lebih ramai yang mendengar atau mungkin terdengar oleh YB berkenaan atau MP-MP berkenaan. Okay, tolong share dan supaya lebih ramai yang bersama dengan kita. Okay, so kalau kita bicara pula di Dun-Dun, okay, di jalan-jalan kampung-kampung yang ada dalam parlimen atau N5 Matunggung ini, keadaan situasi di sana adalah satu yang sangat mengecewakan. Apabila setiap tahun, okay, sudah berbelas tahun, sudah puluhan tahun, okay, kerajaan sebelum ini, kerajaan Barisan Nasional khususnya, memerintah bersama dengan komponen-komponen mereka seperti PBS, seperti parti-parti yang lain juga. Namun kita tidak dapat melihat keadaan di Kota Marudu juga adalah satu kawasan yang tersenarai sebagai satu tempat yang termiskin di Malaysia. So ini ada sesuatu yang sangat mendukacitakan. So ramai penduduk di sana mengeluh dan mungkin mereka bersetuju kiranya pemimpin yang hari ini yang ada, mereka pada PRU yang akan datang ini, PRU ke-15, mereka sehati dan sejiwa untuk menukar YB Parlimen Kota Marudu ini. So ini yang berlaku. Dan khususnya juga untuk N5, sama juga dia berada di dalam Parlimen Kota Marudu. N5, contohnya kampung yang kita akan bincangkan malam hari ini juga ada sesuatu yang sangat mendukacitakan apabila dinyatakan jalan raya yang dijanjikan. Sekiranya kononnya kalau menang, mereka janjikan aspal untuk setiap jalan. Namun setelah menang hampir 2-3 tahun, parlimen pun hampir mau dibubar. Semuanya tinggal janji. So itu yang berlaku. Alright, so memang sangat mengecewakan apabila dijanjikan begini namun tidak ada tindakan. Saya percaya penduduk kampung juga menyesal dengan pilihan mereka. So ada di antara mereka yang memilih YB berkenaan. YB berkenaan untuk menjadi calon untuk sebagai YB di Dun N5 Matunggung ini. Tapi akhirnya apa yang mereka dapat hanya janji, tinggal janji. So begitu teruknya. Dan apabila kononnya mereka membuat aduan, YB ini memberikan alasan kononnya tiada bajet yang ada, yang tersedia untuk melakukan pekerjaan itu. So ini dia punya kerja sebenarnya. Sebagai Dun, sebagai YB di dalam Dun ini, Dun khususnya Dun 5, mereka tidak seharusnya memberikan
alasan yang tiada duit, sebab tugas mereka untuk mencari sumber untuk melaksanakan apa yang mereka lakukan. Ini adalah tugas mereka. Mereka tidak boleh tutup mata dan hanya mengatakan tidak ada sumber atau tidak ada sumber kewangan untuk membuat atau melakukan tugasan mereka di dalam melaksanakan janji yang mereka tabur semasa pemilihan atau PRN Sabah pada beberapa tahun 2020 kalau tidak silap. So ini adalah janji mereka. Dan sebelum ini sebenarnya dia sudah menjadi adun juga, dan dia memberi alasan bahwa dia pembangkang, jadi dia tidak boleh lakukan dia punya janji. Tapi selepas itu mereka menang, dan sekali lagi YB Berkenan memberikan janji kononnya sekiranya dia menang, dia akan melakukan atau melaksanakan apa yang dia buat, yaitu yang terutama janji dia adalah yang rakyat di N5 Matungung ini ingat adalah untuk aspalkan jalan yang ada di sana. So namun sampai hari ini kita masih melihat tidak ada satu pun pembangunan atau upgrade yang dibuat di dalam DUN itu. Okay, so terima kasih kepada Jamamat bin Imsahak bersama dia memberikan komen. Ini adalah antara komennya. Salam Nopal, teruskan live setiap jam supaya MP-MP Sabah ketahui pembohongan mereka terhadap rakyat. Wow. Terima kasih kepada Sasmi Said bersama dengan Alright Nopal Channel. Okay, hari ini kita membincangkan khusus untuk janji terang bulan YB-YB di Sabah, khususnya di Parlimen Kota Marudu dan juga di N5 Matunggung. Sebab ada beberapa suara rakyat di sana mahukan perhatian, jadi mereka menjadikan Alright Nopal Channel ini sebagai landasan suara mereka. Jadi kepada siapakah mereka mengadu atau meluapkan hati mereka selepas pergi kepada YB Berkenan, kepada sesiapa, namun tidak didengari. Jadi mereka mengambil keputusan untuk bersama dengan Alright Nopal malam hari ini, dan sekejap lagi saya akan mainkan video bagaimana mereka terpaksa melakukan kerja sendiri demi untuk mengelakkan kebahayaan di jalan raya mereka, khususnya di kampung Berkenaan. Alright, so terima kasih yang baru masuk, selamat datang. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana menyokong Alright Nopal Channel, sentiasa bersama dengan saya setiap live yang kita ada. Okay, so sekejap lagi kita akan mainkan video bagaimana bagaimana janji itu hanya tinggal janji. Okay, so ini ada komen daripada Ismail Adhad. Siapalah orang yang suka sangat dengan BN UMNO? PN Perikatan Nasional Medin, Pak Sibal, hakikatnya menyusahkan rakyat dan negara dengan hutang yang berlambak. Itu antara komen sebahagian daripada yang bersama kita malam hari ini. Ini lagi satu YCB, Rafizi, kalau nak makan UMNO macam kacang je. Itu salah satu komen daripada penonton-penonton kita malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa terus share kita punya link video live hari ini untuk kita melihat bagaimana kepayahan rakyat di Parlimen Kota Marudu yang tersenarai sebagai kampung atau kawasan yang termiskin di Malaysia. Dan juga hari ini kita akan menayangkan satu video singkat. Video singkat bagaimana penduduk-penduduk di kampung N5 Matunggung ini terpaksa bekerja bersama. Mereka menyumbang tenaga bersama untuk memperbaiki jalan-jalan yang rosak, yang tidak pernah diselenggarakan sudah beberapa tahun, sudah beberapa lama, sekian lama masih tidak diselenggara. Jalan raya pun semakin bahaya, apatah lagi kalau waktu hujan memang sangat licin, sebab jalan raya di sana adalah jalan yang tanah merah, orang cakap jalan tanah merah. Jadi memang satu yang sangat membimbangkan, khususnya kepada penduduk-penduduk. Alright, so Jamaat bin saudara Jamaat di sini memberikan satu lagi komen. MP Kota Marudu,
Cakap di parlimen tergagap-gagap memalukan macam kena COVID. Itu dia komen daripada Jam Mamat. So apapun, seperti mana sekali lagi kita punya MP di Kota Marudu ini pernah ditemu ramah. Dan semasa interview itu, penginterview bertanya apakah pembangunan yang ada di dalam Kota Marudu. Dengan tergagap dia mengatakan Kota Marudu sekitar ini infrastrukturnya ada pembangunan, dia katakan seperti itu. Dan dari sana rakyat semakin marah. Semakin marah dengan ahli parlimen ini kerana mereka merasakan dia hanya menipu. Tidak ada pembangunan yang berlaku di atau ada di dalam Kota Marudu, khususnya setiap dun-dun ada di dalam kawasan parlimen Kota Marudu ini. So, wow. Awalnya kita punya walaun atau Jikom sampai. Teruskan mengomen Jikom. Sekali lagi terima kasih kerana hadir live malam hari ini. Okay, so sekali lagi kita akan tayangkan video. Kita akan tayangkan video bagaimana penduduk di sini terpaksa bekerjasama, terpaksa bergotong royong untuk melakukan pembersihan atau menutup segala lubang-lubang jalan raya yang kelihatannya memang sangat bahaya. Kalau waktu hujan lagi, apabila mereka bergerak berjalan ke sini, memandu, kalau kereta kecil dikatakan ada pernah berlaku kemalangan, kereta terbalik kerana licin dan sebagainya. Okay? Kalau kereta besar itu mungkin boleh lagi, tapi kalau kereta kecil memang agak berbahaya kepada pemandu atau penduduk kampung di sana. Apatah lagi yang menaiki motosikal. So ini sesuatu yang harus dipandang berat oleh YB di Kota Marudu, khususnya parlimen dan juga di N5 Matunggung. So mari kita lihat video di mana mereka terpaksa bergotong royong bukan kerja pembaikan jalan raya di sana. Okay, so mari kita tonton bersama. Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Okay, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Jekiar Kampung, Jabatan Kerja Royong, beraksi semula untuk menyelenggara jalan bersejarah. 2 tahun belum diselenggara. Bekerja sama di sana. Beginilah keadaan jalan yang sangat bersejarah ini. Mereka terpaksa mengambil inisiatif sendiri. Mana sudah itu YB dia bilang. Janji-janji. Bila menang, mana sudah itu janji. Tidak muncul-muncul lagi. Janji terang bulan. Mau dekat pilihan raya, baru ada jentera berparking di sini tepi jalan. Tidak undi, ini jalan tidak akan diteruskan. Ah, itulah itu masalah dia tuh. Kalau sudah mau bubar sudah itu. Baik apa yang kita cina ko? Amunega mah. Supaya kemenang Pak Gomi terus lagi ga? Aunga mundion ga na natanus nitit kelulusan ga? Gotong royong sudah 2 jam lebih 3 jam sakit lalu. Rehat dulu. Kalau
Mungkin ada yang mau tahu di mana tempat ini. Ini sebenarnya berada di kawasan Parlimen Kota Marudu, N5 Matunggung, Gotong Royong, Jabatan Kerja Royong, Jalan Molong Kolong masuk Kampung Panikuan. Ini dia, Kampung Panikuan. Jadi jalan daripada Molong Kolong ke Kampung Panikuan. Kita boleh lihat anak-anak muda bekerja sama untuk menimbus lubang di jalan raya yang ada. Ini sering kali mereka melakukan perkara seperti ini. Supaya kau mau kisumbang pada tolok arung masih minum, ini ambur sih no. Minta sumbang dengan siapa tidak lah. Kita punya YB sendiri pun kalau minta sumbangan tidak tahu dia bagi atau tidak. Ini sekali lah. Ini benda yang menyusahkan rakyat sebenarnya, bukan memberi bantuan. Jalan sangat-sangat teruk. Abdul Zakaria, jadi cuma mau menyambung sahaja. Anwar, ini Zaitun, lawan tetap lawan. Itu kita lihat bagaimana mereka berusaha keras untuk memperbaiki jalan yang ada di... Mohon pihak berwajib. Supaya jalan ini diselenggara, diperbaiki. Untuk keselesaan penduduk kampung, semua penduduk kampung sudah marah, tidak percaya dengan semua janji-janji manis. Janji terang bulan. Jadi diharapkan video ini dapat diisi ramai-ramai. Supaya semua golongan masyarakat mengetahui setiap kesusahan penduduk kampung, bukan saja di sini Kampung Panikuan N5 Matunggung I168 Kota Marudu, kawasan sini belum maju lagi. Jadi diharapkan supaya ada perubahan untuk keselesaan penduduk kampung, Kampung Panikuan, Kampung Bodu, sebab ini adalah jalan utama bagi semua kampung yang terlibat di sini. So, oke okay guys, so, sebelum saya mundurkan diri, seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, dua ton. So, oke okay guys, itu video yang kita baru dengar sebentar tadi, bagaimana kehidupan mereka di sana begitu agak tertekan disebabkan jalan raya yang menyukarkan untuk mereka bergerak sebenarnya. So, ini yang mereka hadapi. So, apapun janji yang diberikan oleh YB yang bertanding di tempat ini khususnya, hanya tidak tahu di mana, okay? Tidak suka dikesan. Dia hanya menjanjikan bahwa akan memberikan, membantu rakyat, khususnya jalan raya di sini akan diperbaiki, akan diaspal. Khususnya kalau sekiranya beliau menang dalam PRN yang pilihan raya negeri Sabah yang baru-baru ini pada tahun 2020 kalau saya tidak silap. Namun hari ini, sampai hari ini sudah beberapa tahun berlalu, janji itu tidak pernah dilaksanakan.